lagi dengan saya Bagus Agung. Siang ini saya mau sembahyang di areal Pura Kulkul Batu yang berada di Desa Dalang, tepatnya di Banjar Adat Ketimo, Desa Dalang, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali. Ayo kita cari tempatnya. Saya sekarang berada di Utama Mandala dari Pura Kulkul Batu yang berada di areal dari Desa Adat Ketimo, Desa Dinas Dalang, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali. Kita bisa melihat di sini ada Utama Mandalanya, ada hiasan, dan di sini ada batu yang sangat disucikan di sini di sisi selatan, dan yang di bawahnya berlobang, dan di sana dipercaya dulu kulkul gaibnya itu berdiri tempatnya di sana. Dan menurut cerita juga kalau berbunyi tepakannya 7 kali, dan itu menandakan terjadi suatu peristiwa besar. Begitu cerita dari Juru Mangkuling Sir tadi yang saya dapat di rumahnya beliau. Dan hari ini saya diantar oleh anaknya beliau, Haji Yanti, yang mengantar saya ke sini. Di sini ada pelinggih di sisi timur, ada gedong simpen, yang di sini ada bebaturan Padmo Satu. Dan di sini ada banyak sekali batu-batu bertebaran di sisi utara dan timur dari areal pura ini. Ya, ini batu yang di sebelah utara, batunya besar-besar, dan juga beberapa ternyata batunya sudah ketutup. Banyak sekali batunya di sini yang bersana. Di areal ini adalah Ratu Nyoman Pengenter Buwana Sakti. Di suasananya luar biasa, sakral sekali tempat ini. Thank you.
Dado setiap pujo wali nggih harus benten masukan terus wali. Niko yang dibilang gapura niko. Niko dibilang anu batu tumpang nih. Nggih. Yang kori yang dijual ada asna ji. Oh, Diki korinya nggih. Iya, Diki. Diwengi kendur tiang. Nggih. Nah, Diki lah tetap betin. Nggih. Bro. Diki lah don. Oh, besarnya nggih. Besarane kalau tetap dumun ring dijual kan tahu dah nggih. Dumun kari tunggak nih. Betin kok. Niki gedean kok kan. Ken apa? Pas sampun iki ngumpulin lah. Yuk rekan nang ngumpul lah cara nih. Nggih nek. Ale tang itu bentar otak nanti ya. Nggih. Di sini disebut kulkulnya di sini secara gaib, yang berbunyi secara gaib, dan ternyata panggul atau pengepuk pemukul kulkulnya ini terletak di areal dari dusun Kulkul Batu di sebelah utara dari tempat ini. Kalau kulkul gaibnya di sini, penepak kulkulnya di sebelah utara. Masaknya no dur kene ulung carang lamun-lamun bang yang megedena niko cepas Triki kan ulung nggih kan ulung Triki ya niki aman kan aman nggih. Jadi niko memang sudah karyanin Widi niko sekadi niko ya niki lah baturan nggih kan ngantos temen kan biasa batu duduk-dudukan iki nggih batu panggilan kan ngain ban anu wangi buah niko dalah kan bau lantas nak mengikuti zaman ada semua bangunan. Iki kenapa tabuan iki? Dan kari rumah ini. Bentuk tu macam macam tabuan. Betul mas des. Iki batu iki ni. Oh, ini mulak iki lah. Ikan mana? Oh, ni. Istana niki sami debat tapi istana sekajo yang tumpang kutu kalian tu. Oh, kenan nggih nggih istana. Niki ku bidan bah ke pajak anak keponakan tiang nggih mikro punika. Bin niki nembil ku belum dalam yang mau ngatu lagi dia murid. Karena mudah hal lain itu. Bin kalau gap kok kan ta? Oh nggih. Ya di pujo wali nak ngendel ke sana. Oh nggih nggih. Nak kentong yang nang batu tumpang kalau persimpangan biji. Persimpangan oh ringkong nggih. Di pintu masuk dari sisi timur ada batu di sebelah selatan namanya batu tumpang. Nanti pada saat odalan batunya ini pasti dikasih kain karena tempatnya disucikan, batunya disucikan. Dan yang sebelah sini adalah batu kesimpangan Beji. Baru masuk menuju areal Tamo Mandala dari Puro Kukul Batunya.
sini, dan juga menurut Curumangku di sini adalah kori besar. Kori besar. Oke, secara guide dan juga sesuai yang saya sebutkan tadi, batu yang di bawah dari batu besar ini ada batu berlobang di bawahnya yang merupakan tempat dari kukul gaibnya. Di sebelah sini. Di sinilah kukul gaibnya posisinya menurut informasi Jeromangku posisinya rebah di sini kukul gaibnya. Inilah yang berbunyi pada saat ada kejadian-kejadian genting zaman dahulu. Dan menurut Curumangku Isti tadi bunyinya sekitar berbunyi kulkulnya itu 7 kali bunyinya. Dan di bawah batu ini ada lubang dan mungkin di sekitar sinilah kulkulnya berdiri, kulkul gaibnya. Dan begitu cerita yang saya dapat dari Curumangku Istinya tadi. Sekian liputan saya dari tempat yang sangat luar biasa di sini, auranya luar biasa, Puro Kukul Batu yang berada di areal dari Desa Adat Ketimo, Desa Dinas Dalang, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure, agar channel ini lebih bisa memberikan informasi tentang tempat-tempat yang unik dan menarik di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.